Hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Bahasa lama. Oke, okay, balik lagi di channel YouTube gua. Semoga kabarnya sehat selalu, lancar rezeki, banyak berkah juga, dan yang nonton video ini pokoknya sukses. Nah, kita ada di Firman Motor nih guys, untuk update harga motor bekas terbaru dari Firman Motor. Alamatnya di Jalan Kampung Kramat, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dan untuk stok terbarunya udah ada di samping-samping gua nih. Jadi kita langsung aja cek gimana harga dan kondisinya. By the way, buat kalian yang belum join membership, silahkan tekan tombol join mulai dari Rp4.000 udah dapat grup WhatsApp member. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak tinggalin info dari channel gua. Let's go, kita ke motor pertama guys. Nah ini dia, ada Yamaha Vino ya, motor pertama kita ada Yamaha Vino Grande. Ini bukan Vino biasa, Vinonya tahun 2017 cuy. Kondisinya kita langsung aja cek listrikan ya, ada start stop sistemnya juga. Kita setelah dulu guys di sini untuk melihat kondisinya. Nanti aja nyalanya sampai miring-miring motornya. Akinya ini perlu dicas. Untuk odometer di 87.000 km asli tadi, bergeser dong motornya. Joknya retriman tambah busa jadi tebel, cuman kulitnya masih oriannya warna coklat. Sebenarnya Vino Grande itu ada garis-garisnya sih, ini retriman bukan orian. Sorry, salah sebut. Untuk bodi masih bahan pabrik biru Dove, lampunya LED, desainnya masih bohlam diamond cut AS, diamond cut style nama bahasa desainnya si Vino. Untuk ban depan kondisinya di 75%, lumayan tebel. Dan untuk ban belakang masih 90%, ada rambut-rambutnya juga, masih tebel, baru juga. Spion ori, hand grip, bandul semua ori. Dan motor ini platnya Jakarta Timur, SNK-nya bulan 6 kali 2022 ya. Oh. Harganya langsung aja buka di angka 7,8 juta rupiah untuk Vino Grande 2017. Ini Vino Grande, bukan Vino biasa. Lampu LED. Ini Vino Grande itu bedanya lampunya LED. Joknya ala-ala retro banget, klasik ya, warna coklat. Terus di bagian desain speedometer beda, ada start stop system juga. Jadi kalau kalian berhenti di lampu merah selama 5 detik atau 10 detik, motornya bisa mematikan mesinnya secara otomatis dan digas langsung nyala lagi. Harganya 7,8 juta, mau nego silakan, cuman pembayaran khusus melalui cash aja, tidak melayani kredit di Firman Motor. Masih bisa dinego, silakan cobain sendiri motornya di showroom langsung. Kita lanjut lagi ke motor yang ada di sebelah sini. Ini motor gede cuy. Nih, gede-gede ini dua-duanya nih. Batuk. Di sini ada Honda CBR 150R warna hitam merah. Ini versi standar, motor tahun 2018, STNK-nya bulan 12 kali 2023, plat kota DKI Jakarta Timur. Dan motor tahun 2018 ya. Untuk velgnya udah retrim ya. Ini aslinya velgnya warna hitam. Soalnya temen gua waktu itu beli juga 2019, ini kan 2018 ya. Ini untuk instrumennya dia sudah negatif display, odometer di 21.000 km. Kita coba resikannya, sen udah dirubah, lampu-lampu aman. Kita coba starter, nyala tuh, keren ya, suaranya masih jernih. Cuman nih standar satu ngeri, jadi kalau kalian mau dengerin suara mesinnya, kita dengerin dari sini. Kira-kira seperti itu, masih mulus. Sen belakangnya running by the way, keren, sekuensial. Nah ini motor CBR 150 nya kondisi bodi oke banget, secara keseluruhan gue sebut di 90% ya. Ban depan belakang juga tebel, pakai FDR Genzi Pro kalau nggak salah nih. Tuh masih tebel banget lah, siap pakai banget. Cuman emang untuk plat dan SNK bulan Desember besok ganti dan perpanjang. Harganya langsung aja buka di 16 juta rupiah. Ya tadi kita ganti baterai dulu ya, ke cut. Ini lanjut lagi ke Yamaha NMAX 155 2020 ya, 2000 KWD ini 2015 sih. Ini generasi pertama banget, warnanya hitam glossy, ada silver-silvernya juga. Ini walaupun generasi pertama sekali ya, sangat tua gitu ya NMAX-nya, tapi masih mulus nih, cat-cat juga masih original. Kita bisa lihat ini cat asli banget ya, goresnya kelihatan nih, cat asli. Ban dia pakai soft compound dari Maxxis S98 Victra. Kondisi bannya masih cukup tebel di 85%. Visor ori ada probot aja monel-monel. Kita coba kontak on, lampu LED. Keren. Ntar kita liatin ya sini. Mesin top chair, ada kill switch-nya juga.
Ini krisis nih. Kita dengerin mesinnya dulu. Ya, odometer 78 ribu kilometer dan kita pencet kill switch-nya ada. Nih, ntar kalian sendiri kesini. Ini kalau kita nyalain lampunya, tuh apa ya nyebutnya ya? Jadi font-fontnya itu bukan cuma font biasa, tapi fontnya ada lampunya. Jadi kalau kita malam-malam nih, takut salah pencet saklar sen apa klakson, ini nggak bakal salah pencet karena nyala fontnya, keren. Eh, bikin gini di mana ya? Asli tuh. Wih. Mantep kayak mobil ini, auto dimming light. Jadi dia nyala pas dinyalain lampu. Oke, untuk kondisi ban depan belakang masih tebal, body oke banget, bawaan pabrik nih, cacat asli semua, joknya retriman. Speedometer masih pakai monokrom, jadi belum negatif display. Model 2015 ya, masih setengah lingkaran. Untuk kunci dapat satu, laci lega segala macam, bagasi 23 liter. Harganya mulai di angka 16,8 juta rupiah. 16 jutaan dapat NMAX sekeren ini. Ini keren loh ini. Ini gue suka yang ininya, ada krisis juga dan berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya. Jadi enggak yang gimmick doang gitu. Langsung aja 16,8 juta masih bisa nego, langsung mampir ke Firmil Motor kalau kalian mau lihat kondisi langsung, bisa dicobain dulu sebelum dinego-nego gitu. Khusus untuk cash ya, tidak melayani kredit. Lanjut lagi ke bagian sebelahnya. Ini ada Honda Beat Fi Eco, ini Eco ya, belum yang SF jadi aman. CBS SS, kita langsung aja nyalain kelistrikannya. Odometernya 91 ribu kilometer dan kelihatan banget voltnya turun. Ini bukan masalah-masalah yang besar ya, ini tinggal dicas akinya atau ganti aki juga jalan lagi gitu. Tenang, aman. Kondisi body oke banget. Ini cat ori, stripping ori. Stripping-nya juga bukan yang tempelan ya. Maksudnya tempelan itu udah pernah ganti stripping belum? Ini yang masih original. Dan platnya dari Depok, SNK-nya bulan 7 kalian 2024. Ban depan kondisinya 65% nih, pakai Maxxis. Dan belakangnya Federal FT235, cuman bagian kiri kanannya tebel, tengahnya agak tipis. Gue bilang ini jadi 35% lah. Soalnya emang yang sering kena jalanan kan yang tengah ya, jadi udah lumayan tipis. Joknya retriman, masih mulus sih joknya. Untuk yang CBS ISS tuh sininya masih doff, tapi bodinya glossy, ada doffnya. Itu CBS ISS, tipe di bawahnya, bukan deluxe ya, tipe ini nggak ada yang deluxe, ini tipe tertinggi, di bawahnya Beat Street lah. Harganya langsung aja buka di angka 11,8 juta rupiah untuk Beat Fi Eco CBS ISS 2019 ya, lumayan murah dari yang harga normalnya 12,5 sampai 13,5 juta. Di sini 11,8 dapat Beat Eco 2019. Lanjut lagi ke sini ada Honda Beat 110. Nah, buat teman-teman yang nanya bedainya di knalpot, kalau knalpotnya warna hitam kayak Supra X yang Fi, berarti dia 125cc. Terus kalau di depannya ada apa namanya? Ada check engine. Aduh, ada check engine-nya, itu yang 125cc karena yang 110 karburator. Kita kontak on, masih nyala nih, masih keren. Coba ya. Iya, kira-kira gitu. Gasnya empuk banget. Tapi lampu-lampu instrumen masih nyala semua dan ini terang banget nyalanya. Bisa terlihat dengan jelas. Odometer 17.000 km, joknya red rim dan masih mulus, nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong. Remnya depan belakang cakram, pakai Nissin, sama kayak Supra. Terus untuk velg gas wheel warna oranye. Dan kalau kalian masih suka dengan Honda Blade, ini bisa kalian beli di Firmil Motor. Harganya mulai di angka 7,2 juta rupiah, plat Jakarta Timur, SNK-nya bulan Februari, kaliannya 2024. Gue penasaran sama ininya, mesinnya. Coba kita selak aja bensinnya kali ya. Ya kira-kira kayak gitu, bisa nyala tapi tipis. Oke, nyala sennya ya. Bersihkan normal lampu. Oh nyala, keren-keren. Oke, langsamnya aja paling yang harus dipanasin dulu, biasalah motor karburator. Harganya di angka 7,2 juta rupiah. Lanjut lagi ke sini, terakhir nih, Mio Sol aja 2019
2009, plat Jakarta Timur, SNK-nya bulan 2 kali 2024, motor warna hitam glossy. Joknya rapi banget nih, Retriman. Odometernya di angka 63.000 km. Tadi di birolnya gelap ya, soalnya dia modelnya tuh masuk ke dalam dan benar-benar gelap untuk odometernya. Mika bening, ban. Wih, tadi blade-nya masih bagus kok, tebal 75% sampai 85% lah. Ban belakang masih tebal bednya. Untuk miosol juga masih cukup oke bannya. Yaudah, untuk harga langsung aja deh. Buka di angka 6,2 juta rupiah. Kalau kalian mau nego silakan. Cobain dulu juga silakan. Ini Matic termurah di Firman Motor saat ini ada di 6,2 jutaan untuk miosol 2009. Thank you guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tekan juga tombol join biar kalian bisa gabung ke membership kita mulai dari 4.000 rupiah aja. Membayarnya sangat fleksibel. Oke? Okay? Bye.